Beredar sebuah video viral memperlihatkan bagaimana kisah perjuangan Johannes Pekelen, biasa disapa Oret, seorang disabilitas menggapai mimpinya menjadi sarjana teknik arsitektur di Universitas Widya Mandira atau Unwira Kupang NTT. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Kupangno mengungkapkan bagaimana perjalanan hidup Oret dan bagaimana cara dia untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen hingga dia dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana arsitek. Oret sebelumnya pernah gagal masuk perguruan tinggi karena keterbatasannya. Oret adalah penyandang disabilitas. Meski begitu, dengan kedua kakinya, Oret menghasilkan karya yang luar biasa. Hal itu terlihat dari tayangan video, di mana ia mampu melukis, menggambar, bahkan mendesain sebuah gedung. Oret berasal dari Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia bercita-cita menjadi arsitek dan tidak pernah berhenti untuk menggapainya. Meskipun pernah gagal menyelesaikan pendidikan arsitektur di salah satu perguruan tinggi, Oret tetap memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Potensi luar biasa Oret kemudian ditemukan, dilirik Unwira Kupang. Dengan semangat yang dimiliki, Oret tetap melaksanakan segala aktivitas yang harus dilakukannya sebagai seorang mahasiswa di Unwira Kupang. Oret adalah seorang pria yang berkekurangan. Oret melukis menggunakan kaki kirinya. Dengan dukungan teman-teman dan lingkungan kampus yang baik, dosen prodi arsitektur juga memperlakukan Oret seperti mahasiswa lainnya. Dari tugas yang sederhana sampai yang lebih rumit, Oret bisa menyelesaikan dengan baik dan luar biasa. Oret melukis berbagai hal, seperti melukis manusia, melukis gedung, dan melukis rumah yang sederhana. Oret melukis menggunakan pensil dan kertas HVS putih. Oret merupakan salah satu contoh mahasiswa yang sangat luar biasa. Meskipun Oret memiliki keterbatasan, dia tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kupang. Dengan kelebihan yang dimilikinya, Oret mampu menyelesaikan pendidikan di Unwira Kupang pada tahun 2018. Dia menempuh pendidikan dalam kurun waktu 4 tahun lebih dengan perolehan IPK 3,50. Oret mendapat gelar sarjana sebagai arsitek, yaitu Johannes Pekelen, SARS. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!